Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. PLN memasok listrik sebesar 5,54 megavolt untuk Jakarta International Stadium yang berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Stadium terbesar di Indonesia ini menjadi ikon baru Jakarta yang mencerminkan modernisasi dan kolaborasi. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Pak Dodi B. Pangaribun mengatakan, untuk mengalihkan listrik ke JIS, PLN bersama dengan PT Jakarta Korportindo membangun gardu di distribusi khusus. Dengan berdirinya gardu ini, maka ikon baru ibu kota ini sudah dapat beroperasi dengan optimal, kata Pak Dodi. Menurut Pak Dodi, PLN sangat mendukung setiap pembangunan di Jakarta termasuk JIS dengan pasokan listrik yang cukup dan andal. Selain itu, PLN dan Jakpro sudah menjalin hubungan dengan baik, sehingga dalam proses koordinasi kelistrikan semuanya berjalan dengan lancar. Koordinasi PLN dan Jakpro itu dimulai dari masa perencanaan sampai energize. Bahkan kami juga terlibat dalam setiap uji coba yang diadakan oleh JIS seperti uji coba lampu maupun sound system, ungkap Pak Dodi. Untuk kelistrikan selama masa konstruksi, JIS menggunakan listrik sementara dari PLN sebesar 1,4 MV sejak tahun 2019 sampai akhir Desember 2021. Listrik sementara merupakan layanan dari PLN kepada non-pelanggan yang membutuhkan listrik atau kepada pelanggan yang membutuhkan tambahan listrik dalam periode waktu tertentu. Terima kasih pada JIS yang sudah menggunakan listrik PLN selama masa konstruksi. Ini artinya pembangunan JIS lebih ramah lingkungan, bebas polusi udara dan suara jika dibandingkan menggunakan generator, tambah Pak Dodi. PLN juga siap menyediakan Renewable Energy Certificate untuk stadion berkapasitas 82.000 penonton. Renewable Energy Certificate merupakan instrumen yang mempresentasikan atribut energi baru terbarukan atau EBT dari setiap megawatt hours listrik yang diproduksi oleh pembangkit EBT PLN. Dengan menggunakan REC, maka JIS dapat membuktikan bahwa energi yang mereka gunakan berasal dari pembangkit listrik berbasis energi baru atau terbarukan. EBT yang diaudit oleh System Tracking International APX TIGRS yang berlokasi di California, Amerika Serikat. Kami sangat mendukung pembangunan JIS, tentunya sesuai dengan kapasitas kami sebagai penyedia listrik, yaitu memberikan suplai pasokan listrik yang cukup. Dan tentunya kami siap juga menjaga keandalannya, ungkap Pak Dodi. Sementara itu, saat ini progres pengerjaan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung, di antaranya pengerjaan penyelesaian pemasangan single seat, pemasangan membran ETV pada atap buka tutup, serta penataan area menuju ke stadion. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.